Terima kasih kerana setia bersama masa tambahan Arena Bola. Dalam perlawanan antara dua gergasi Lembah Klang, Selangor dan Kuala Lumpur, masing-masing tidak dapat meneruskan momentum apabila hanya berjaya seri satu sama. Muhammad Fazli Syahri membuka tirai jaringan pada minit ke-17 sekaligus membuktikan beliau mampu menggantikan kekosongan yang ditinggalkan oleh penyerang Safi Sali yang akan berhijrah ke Liga Indonesia. Perlawanan ini juga merupakan penampilan terakhir penyerang berbisa merah kuning Safi Sali, tetapi kekecewaan jelas terpancar di wajah beliau apabila tidak dapat menjaringkan sebarang gol. Kegagalan Selangor untuk menambah jaringan membawa padah di babak kedua perlawanan apabila Azwan Abdul Malik rembat dari luar kawasan penalti untuk menewaskan penjaga gol Muhammad Iqbal Suhaimi pada minit ke-53. Gol tersebut membakar semangat pasukan tuan rumah untuk mendapatkan gol kemenangan, tetapi cubaan demi cubaan tidak mendatangkan hasil. Kedua-dua pasukan berkongsi satu mata dari perlawanan ini yang menyaksikan Kuala Lumpur di tangga ke-6 dan diikuti rapat Selangor di tangga yang ke-7.